Oke teman-teman, jadi permasalahannya ini kalau di starter dia berat ya. Jadi sudah diganti akinya baru, tetap di starter berat. Jadi cuman starter tetap bisa kadang ya, kadang cetak-cetek, kadang bisa. Cuman dia lebih condong bisa tapi berat gitu ya. Jadi aki sudah di jumper juga tetap sama ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya sudah bongkar ya dinamo starternya. Nah, permasalahannya itu ada di sini ya, teman-teman. Coba teman-teman kalau bisa lihat ini ya. Nah, ini kan ada kuningannya nih. Ini kemakan. Ini buat bagian switch ya, bagian switch. Jadi nanti kan ini dia adanya di sini ya. Nah, adanya di sini. Ini kira-kira ya, satu di situ, satu lagi sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, jadi saat dimana kunci kontak on untuk starter, maka ini kan dia akan bergerak maju ya teman-teman ya. Nah, ini coba lihat. Nah, ini ya, ini dia akan bergerak maju kan ini. Nah, gini ya. Nah, waktu ini maju dia tidak bisa terkoneksi. Kenapa? Karena di sininya sudah kemakan ya. Coba kita lihat. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini jadi dia tidak bisa nempel gini loh. Nah, waktu ini bergerak ini kan ada dua, sebelah sini kan dua gini ya. Satu ini langsung dari aki kabel besar. Nah, jadi waktu ini bergerak maju sini di starter kan dia bergerak maju nih, cetek, tujuannya untuk menghubungkan ya. Jadi dari arus listrik yang dari sebelah sini ya, nanti ketika ini terkoneksi dua sama sini satu lagi, baru di sini akan memutar motor kan ya, nyambungnya ke sini kabel ini ya, baru di sini motor akan berputar atau rotornya akan berputar. Nah, jadi permasalahannya kalau misalnya bunyinya cetak-cetek ya, cetak-cetek atau kadang berat, susah gitu maksudnya ya, berat gitu. Nah, ini teman-teman cek di sini aja, ini yang menjadi penyebab utamanya ya. Lalu teman-teman juga periksakan ininya, nggak boleh sampai kemakan terlalu banyak ya. Kalau ini mau diganti satu set bisa, ada yang jual, tapi kalau mau ganti ini aja bisa. Nah, ini saya udah beli kayak gini. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia, kita kalau beli satu set jadi kita dapat sama mikanya kayak gini. Nah, kan tebel lagi dia nih. Nah, seperti itu teman-teman, rata kan, beda sama yang tadi. Kalau ini udah habis dia nih, udah ke dalam jadi nggak bakal ketemu. Nah, jadi teman-teman udah paham kan ya, jadi kita tinggal merakit aja teman-teman. Kemudian teman-teman jangan lupa juga mengecek karbon brushnya ya. Ini kalau lagi dibongkar dinamo starternya ini diperiksa, kalau ini habis kalian diganti sama yang di sini ya, nggak boleh rusak. Oke teman-teman ya, sama ada bearing ini nih, ini ada bearing, jangan sampai macet ya. Jadi sekarang saya rakit dulu, lalu nanti itu kita lanjut untuk mengetes. Oke, jadi kita masang yang baru ya teman-teman ya. Nanti di sini itu kan ada kayak gini ya. Nanti ini mikanya harus masuk seperti ini. Ya. Sini dari dalam ya masuk ya. Nah, jadi teman-teman ini tidak boleh nyentuh ke body ya. Jadi tidak boleh nyentuh ke sini karena ini arus plus langsung dari aki. Nah, jadi ada mika sebelah sini, mika sebelah sini. Nah, jadi masuk nih. Satu lagi ini kabel switch. Oke ya, jadi kita tinggal masukin aja ini. Baru kita mur di sini pakai mika lagi di luar sini. Ini kan nggak boleh nyentuh ya. Lihat. Nah, di sini mika lagi satu. Seperti ini. Baru kita mur ya. Ini baru kita kasih mur. Dari sini satu listrik langsung ke aki ya teman-teman. Cara masangnya begini aja, ikutin aja caranya teman-teman.
sebelah sana sama ya, sebelah sana juga harus ada mikanya nih plastik, sama aja ya. Nih seperti ini. Ya, ini masuk mika lagi, sama aja, baru dimur ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Nah ini sudah terpasang kan, jadi ini harus rata ya. Jangan lupa ini mikanya ya. Kemudian nanti di sini kita masukin ini ada pernya di ujung ya, per. Nah jadi di sini sudah rata kan, jadi ini pasti waktu dia bergerak maju pasti lurus kenanya pas ini ya. Nah ya kan ya. Ya sekarang saya tinggal rakit aja teman-teman ya, ini udah jadi, udah selesai, tinggal ngerakit aja.